menunaikan nilai-nilai ibadah Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Kini tibalah hari kemenangan. Ibadah Ramadan yang telah kita jalankan menjadi bekal untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai muslim yang beriman, semangat Ramadan tak akan pernah surut. Mari kita jalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan rasa optimis. Banyak rahmat yang telah dirasakan. Maka jadikanlah hari yang fitri ini sebagai momentum meningkatkan hablul minallah dan hablul minannas. Bersihkan hati, sucikan diri di hari yang penuh fitrah ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ramadan penuh keberkahan.